Rizky Billar dan Lesti Kejora nyatakan akan segera tunangan dalam waktu dekat ini. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Cerita perjalanan persahabatan Lesti Kejora dan Rizky Billar tak bisa dianggap hanya sebatas teman kerja saja. Kemesraan dan kebersamaan mereka yang beredar dalam unggahan sosial media saat ini meyakinkan publik bahwa keduanya memiliki status yang bisa dikatakan lebih dari pertemanan saja. Namun sayangnya keduanya belum menyatakan dengan tegas bahwa di antara mereka memiliki hubungan yang lebih dari itu. Akan tetapi, baik Lesti Kejora maupun Rizky Billar sering mengatakan bahwa keduanya akan memberikan kejutan paling indah kepada publik, terkhusus buat para penggemar mereka yang menginginkan jika Lesti dan Rizky bisa berjodoh. Meskipun demikian, semua itu hanyalah hak Allah Subhanahu Taala yang bisa menjawabnya akan jodoh mereka itu. Leslar hanya bisa berdoa dan berharap agar Lesti dan Rizky Billar benar adanya. Yang terpenting saat ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora bahagia untuk selamanya. Terkait hal itu, banyak juga paranormal yang memprediksi bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar percintaan mereka akan berakhir di bangku pelaminan. Memang, jika kita lihat kemistri dari keduanya, kecocokan dan kemiripan antara mereka begitu terlihat jelas. Tak heran jika itu menjadi salah satu alasan publik menjodoh-jodohkan mereka saat ini. Apalagi baru-baru ini Lesti Kejora dan Rizky Billar mengungkapkan bahwa mereka akan segera melakukan prosesi lamaran atau tunangan. Hal itu diungkapkan mereka dalam podcast YouTube salah satu temannya Rizky Billar beberapa waktu yang lalu. Sayangnya mereka tidak menyatakan kapan itu dilakukan. Akan tetapi ucapan tersebut dikatakan dalam keadaan yang penuh dengan canda dan tawa. Apakah hal itu diucapkan dari hati yang paling dalam atau malah sebaliknya? Hal itu hanyalah mereka yang tahu. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.